Hai, Assalamualaikum. So, hari ini macam biasa, semalam kita dah pernah online, kita pernah live untuk topik design apa yang sesuai untuk newbies yang baru-baru nak belajar menjahit. Kan Abel ada suggest kita buat design simple saja. Siapa-siapa yang ada anak boleh start dengan baju kanak-kanak dulu. Lepas tu kalau nak buat baju sendiri, boleh start dengan apa tu? Design blouse ataupun kurung moden atau terus straight ke bawah jadi jubah. So kali ini ramai juga student di Abel Tailoring hadapi masalah dia keliru sikit lah. Walaupun kita dah sediakan video yang lengkap tapi ada part-part yang mereka masih confused. So hari ini topik kita nak share macam mana nak ambil ukuran badan yang betul dan juga ukuran pada baju contoh. Sebab kadang-kadang customer datang dia bawa baju contoh. So dia kata okay, baju ni saya selesa pakai. So boleh tak buatkan atau jahitkan baju ikut exactly macam baju contoh yang dia bawa. So kita ajar dua-dualah hari ni. Dan mungkin juga kita nak buat baju suami ke ataupun baju kita sendiri yang kita susah nak ukur pada badan kita. So kita akan ukur melalui baju kita yang kita selesa pakai. So hari ni okay, Abel perkenalkan yang ini. Yang ini apa tu tailor di Abel Tailoring, Puan Zubaidah, merupakan ibu Abel juga. So ibu akan tunjukkan cara ambil ukuran dekat badan Abel dan juga kita akan demo dekat patung, especially bahagian-bahagian yang bahagian dada ataupun punggung kita akan demo dekat patung lah. Kalau dekat bahagian lain dia akan demo dekat Abel. Okay, so first step apa, Mak? Kita ukur pada bahagian badan dulu. Okay. So kalau bahagian badan, bahagian yang kita nak ukur ialah bahagian bahu. Kadang-kadang masalahnya dia orang ukur akan bahu akan jatuh. Sebab apa? Bila kita ukur mesti kat atas tulang ni ha. Dia ada rasa ke? Ada rasa ada, macam ada rasa. Ataupun kalau customer tu kata baju ni okey, kita ikut aja garisan baju yang dah siap. Mestilah orang tu datang pakai baju kan. So kita mana macam bahu confused, ni? Ha? Bahu ni dia kata dia dah selesa. Makanya jadi kita ikut aja ni lagi senang kan. Pada yang baru belajar tu boleh ikut cara ni. Tapi kalau dah biasa dia kata dia tak ada cakap apa-apa, kita ukur saja daripada bahu ni ke bahu ni Yang ini 14.5. 14 ni biasanya saiz S nampak ya. Kat sini. Kalau jatuh sikit ada problem tak? Tak cantik lah kedudukannya. Satu lagi bila kita letak span. Ataupun mungkin kalau orang yang badan gempal kan, ada tips tak untuk bahu? Badan gempal dia punya bahu dia kita boleh ambil sama tapi dia punya bahagian keruk ni, ini yang penting sekali. Sebab apa? Bila kita beli baju, bila kita buat kaut ke depan ni, sini tegang. Masalah kat sini selalu pada baju yang kita beli, ready made. Masalah kat sini, dia punya keruk, dia buat keruk depan dengan keruk belakang tu sama. Sebenarnya bila kita kaut ke depan, kita peluk ke depan, kat sini dia akan menganjak ke hadapan kan. Kat sini yang paling penting. Sebab tu kita kena belajar cara merajah pola kat sini. Yang ini yang penting. Okay. So tadi bahu, lepas tu jangan yeah. 14. Kemudian kita ambil yang ujung ni terus ke bahagian tangan. Kadang-kadang bila kita ukur macam ni dia okey, tapi kita suruh dia bengkokkan sikit tangan macam ni. Sebab dia akan efek bila kita bengkok dia akan jadi pendek kan. Macam ni. Bawah apa ni panggil bawah apa? Tulang pergelangan tangan. Pergelangan tangan ni. Kan? 22 macam tu ha. So itu antara tips yang ni lah kalau dalam kalau kita beli buku dia just bagi tahu daripada bahu sampai hujung ni je. Tapi kalau nak selesa bagi bengkok sikit supaya nanti kalau kita bengkok tak adalah baju tersengit. Macam senting kan? Kita sini. Senting. Senting kat so, sini. So tips dia kena suruh customer bengkok sikit tangan, baru kita ukur daripada bahu yang kita stop ambil ukuran bahu tu, bengkokkan ikut tangan tu. Sampai labuh yang dia nak lah. Kadang-kadang orang suka, ada yang suka labuh, ada yang suka ngam-ngam kan. Tapi kalau dah bengkok kat sini, better ambil ngam-ngam lah. Sebab kalau dia labuh, dia lagi labuh kan kalau satu lagi kan? Kalau customer tu nak span span yang 3 suku inci, dia akan efek pada labuh tangan.
Oh, okay. So kita akan Panjangkan lebihkan sikit. sikit. Panjangkan Lebihkan sikit. sikit. So tanya customer dia nak span ke tak nak span. Macam Abel, biasanya Abel tak suka span. Tapi baju yang contoh ni, baju yang ada span sikit lah. Nipis berapa ni bang? Nipis setengah inci. Setengah inci span. Biasanya span yang selesa berapa untuk dewasa? Kadang-kadang kalau kita pakai tu kan, kadang-kadang span tu macam terjongkit kan. Dia macam tebal pula. Untuk Itu dewasa biasa biasanya berapa? dia orang lebih suka setengah inci. Setengah inci untuk dewasa. Okay. Dia dia tak kira dewasa orang tu badan besar ke badan kecil. Kalau misal kata bahu dia terlalu jatuh, kita perlukan span dia tebal sikit. Tebal sikit sebab dia nak bahu dia Dia terletak. terletak lah tu, cantik body tu kan, jadi terpakai baju tu. Okay, so first tadi Bahu, bahu, lepas labu tu tangan. labu tangan make sure bengkokkan sikit untuk sampai hujung. Lepas tu Lepas tu dada. oh, bahagian dada berarti kita ambil yang ni ha, bagi sebab dia kita nak tunjukkan kena ambil dekat bahagian mercuan. Yang paling bahagian yang mercu yang tinggi ni. Kita ambil, lepas tu kita ukur keliling sini. Yang ni 31 ni ketat ketat, ketat ketat. ketat. Kemudian kalau customer tu nak biasa, kita akan tambah 3. Contohnya 31, 32, 33, 34. Dia akan nampak longgar macam ni. Yang itu kelonggaran biasa, Kalau normal biasa, punya. selesa lah keadaan yang selesa. Maksudnya kalau yang selesa, ketat, tambah 3 inci longgar. Okey. Lepas tu kalau biasanya budak-budak muda ni kan, dia nak fit-fit tu. Kalau nak macam ada fitting sikit, Fitting. macam cutting sikit. Tambah 2 je. 31, 32, 33. Tapi masih boleh lah. Masih boleh bergerak Masih boleh bergerak Masih boleh lagi. gerak. Okey. Satu tak adalah kan. Satu Satu tu tak ada. ketat sangat, Satu sendat terlalu sangat. sendat sangat. Lepas tu. Kalau macam orang-orang yang dah berusia, kalau dia nak tambah 4 boleh ke? Ataupun Boleh. dia terbesar sangat ke? Tak Tak besar terbesar sangat. sangat. Kalau 4 tu boleh lah. Dia maksimum berapa biasanya? 4 lah. Sebab kalau 4 lebih, 5 tu dah kira Dia dah besar. kembang. Dia dah Besar. jenis style kembang. Kadang orang-orang yang muslimah ni dia nak longgar. Macam baju jubah ataupun blouse nak tu. Boleh lah tambah 4. Maknanya tambah 4, 2 inci sini, 2 inci sini kan. Okay, so sekarang ni kalau bahagian dada, make sure you ambil dekat mercu. Jangan bawah sangat, jangan atas sangat. So dekat mercu, lepas tu kalau nak fit, maksudnya macam remaja yang nak fit sikit tu bahagian dada, tambah 2. Tapi kalau untuk kelonggaran yang normal, tambah 3. Untuk orang-orang yang dah berusia, contohnya macam dia nak longgar sikit macam mak-mak kita, biasanya kita tambah 4. So 4 tu dah okey lah untuk design yang biasa, kurung moden ataupun jubah kan. Okay, so tadi kita ulang balik bahagian Bahu. bahu, lepas tu bahagian tangan, and then kita ada extra tips bengkokkan tangan sikit, and then apa, dada, Dada, kemudian pinggang. kemudian pinggang. Okey, pinggang. Pinggang ni kita ambil pada bahagian yang paling kecil Paling kecil, okey. Pinggang dia 24. 24 ketat. 24. So kita kalau bahagian kain tak perlu tambah longgar lah sebab kita memang nak buat kain punya getah, tapi kalau untuk baju kita kena tambah berapa? Untuk ni kalau tengok kalau dia nak lisu, kita kena tambah bahagian depan ni biasanya kita akan tambah dalam 2 inci ke. Kelonggaran dia. Kalau dia tak ada lisu. Okay. Kalau dia ada lisu, kita akan tambah 1 inci. 1 inci itu adalah extra untuk lisu. Okay, dia macam ni. Kalau pinggang dekat baju, biasanya kita tambah ikut macam dada tadi itulah, kan? Kalau kita nak fit, kita tambah 2. Kalau nak kelonggaran biasa, tambah 3. Kalau untuk kembang, tambah 4 boleh. Dan ikutlah apa design baju kembang tu. Tapi in case, kalau masa you buat pola tu, dia cakap dia nak lisu, kena tambah lagi 1 inci. Masa buat pola, kan? Masa buat pola, kena tambah 1 inci. Sebab apa, kan? Kalau dekat sini, lisu tu kita dah makan. Bila kita lipat kat sini, setengah inci bahagian sini, setengah inci bahagian sini. So bila dia dah makan bahagian dalam, dia dah lipat macam ni kan untuk lisu, dia dah makan 1 inci. Sebab tu kita tambah 1 inci masa buat pola. Kelonggaran tetap sama, sama formula dengan dada lah. Kalau dada kita tambah 2, lepas tu kelonggaran bawah pun tak tambah 2 juga kan. Kalau 3, 3 jugalah kelonggaran. Itu kelonggaran, okey. Kalau kat atas pola kita nak tambah lisu, tambah 1 untuk kita makan dia punya
lisu tu nanti masa jahit. Okey. Okey, satu lagi kalau ada customer kata dia tak nak lisu depan, dia nak lisu belakang aja. Jadi kita tambah lisu belakang je lah. Tambah belakang satu. Saja yang kena tambah satu. Yang depan, depan tak payah, tak payah tambah. Dia tambah, tambah kelonggaran biasa je sama dengan formula dada. Okey, lagi. Okay, next. Punggung. Punggung kita akan ukur pada bahagian ni ni punggung pada bahagian yang paling tinggi. Bila kita ukur, kita tak boleh ukur macam bahagian dada tadi macam ni. Kita ukur bahagian sisi. Oh, dia kena ukur bahagian sisi. Okey. Pada catat bahagian ya tips tu. Pada kalau bahagian kita, yang paling tinggi. Kalau kita tengok nota, nota tak bagi tahu pun kita kena catat bahagian sisi. Sekarang ni kena take note lah. Bahagian sisi, kalau bahagian dada boleh bahagian depan, pinggang pun boleh buat macam tadi. Tapi kalau bahagian punggung, better ambil sisi sebab kita nak make sure dia punya punggung tu yang paling tinggi. Lepas tu kita ambil. Ni 34. 34 macam tadilah. Kalau kita kata nak fit, kita tambah 2 inci, 2 inci cukup. 3 inci dan 4 untuk, inci. Untuk yang biasa. 4 untuk kelonggaran yang normal, tapi sebenarnya depends pada design kan. Kalau ada design, design tu design yang kembang betul, so kita kena tambahlah ikut kelonggaran yang dia nak. Tapi atas pola, formula pola memang macam biasa, ketat tambah longgar, berapa longgar yang you nak, bahagi 4 untuk buat pola. And then ni labuh baju. Labuh baju. Labuh baju betul-betul dekat sini kan. Di sini ada setengah orang dia ukur daripada belakang sini kat tengkuk. Kat mana sini? Okey. Kat sini. Kat tengkuk sini boleh, kat sini pun boleh. Okey. Macam kata kalau ambil kat tengkuk macam inilah. Ambil ni sampai, dia nak paras. Tumis. Kalau nak buat blouse kita ni punggung, dia kata saya nak buat blouse punggung. Kita ukurlah bawah punggung. Bawah punggung kalau nak paras, dia kata baras punggung kat sinilah bahagian yang height kita pun ukur. Lepas tu bila nak atas lutut, contohnya baju blouse labuh ataupun baju kurung modern. Modern, dia kata nak atas lutut. Kita ukur lah ikut kehendak customer. Tapi kalau tip dia, kalau nak buat jubah, dia kata dia kerja office pakai high heel, kita kena labuhkan sikit. Betul. Kalau ada orang yang pakai high heel ataupun macam kalau biasa kan dia kalau dah biasa dia okey ngam-ngam, tapi bila dia pakai high heel dia jadi macam tersingkat ke atas. Itu ikut kena berbincanglah dengan orang yang datang tu ataupun you suka design macam mana dan you pakai untuk apa. So untuk event apa pun dia effect juga kan. Okey. Lagi kalau untuk leher ni. Ketiak dulu. Bagian ketiak, you kena ukur macam ni lah. Bagian yang pangkal. Tak apa macam ni. Guna pangkal sini. Okay. Pangkal ni kita ambil ketat, itu pun kita kena tambah 3. Ni ketat dia 17. Betul-betul pangkal tau. 17, 18. Macam mana nak tahu pangkal? Sini macam ni. Jangan macam ni. Bukan bawah. Bukan macam ni. Habis tu kita naik macam ni. Okey. Tarik dia pusing dia. Sebab yang itu yang ramai orang silap, dia jadi ketat baju tu. Even bila dia ambil ukuran, lepas tu dia tambah kelonggaran, tapi sebenarnya ukuran ketat dia salah sebab dia tak tarik kat sini. Dia tak tarik ikut betul-betul apa? Bulat kat sini. Dia macam tadi 17, kan? 18, 19. 20. Tambah tapi, berapa? Tambah 3. Tambah 3. Bila kita buat macam ni, ada orang buat macam ni, masukkan 3 jari macam ni. Pun boleh juga sebab dia ada longgar kan. Tengok macam ni, dia ada longgar. Sini. Kalau orang yang plus size, okay. Plus size biasanya dekat bahagian sini dia tak selesa kalau beli baju. Kita kena ukur biasa. Sini. Jangan lupa ukur sini. Ni nama dia bahagian bicep. Dia macam daging dia banyak kat sini kan. Kita ukur macam ni, kita longgarkan macam ni. Longgarkan berapa tu? Longgarkan ikut keselesaan dia lah. Okey. Keselesaan dia macam ni, dalam 14 macam tu kan. Kita tambah 3 jugalah, tambah 3 inci juga. Lepas tu dia kata nak ujung ni macam ni kecil kan? Baju ni kecil sebab dia ada zip. Zip. Bila dia buka dia boleh ambil uduk lagi lah kan. Ada setengah tu customer dia kata nak besar tanpa zip. Kita buat macam ni. Normal berapa? Normal kalau macam ni 12 lah. 12 ikut, tu normal? No, dia bukan normal. Dia ikut saiz badan.
Okay. Kalau tak pergelangan tangan orang tu Besar. besar, kita buat macam ni okey tak? Customer kata ah, okey, Boleh macam lagi. tu. Okay. Boleh lagi. Yang biasanya kita nak ambil wuduk tu kita nak sengseng sampai atas. Kalau dia Mesti macam kata macam ni. Macam ni, sekarang ni dia tak nak zip kan? Macam ni 12. okay, kalau tarik Kemudian atas tu tarik atas tak ada boleh masalah. boleh lepas. Okay. Boleh lepas macam ni, bolehlah dia ambil uduk ataupun dia nak sing-sing ke apa Betul. kan. Macam tu. Lepas tu Satu kalau lagi. macam yang kembang tu biasa. Kembang kat sini, kita kena ukur kat sini. Kat Oh, sini, okay. jadi dia nampaklah shape dia Dia macam tak tu adalah kan. tiba-tiba kat sini kembang, kat sini kecil pula. So kena kena ikut dia punya flow dia macam tu kan. Dia sebenarnya tangan ni banyak sangat pattern. Kalau dia nak kembang daripada atas ketiak sini, straight kembang sini ha. Kalau dia kata nak macam fit kat sini, ada cutting kat sini, Baru kembang. baru kembang macam tu ha. Okey. Banyak banyak dia punya design, kita tak boleh tetapkan okey design macam ni kan, sebab terlalu banyak design yang dia dah ubah sesuai kan. Okey. So kalau leher biasanya leher lah yang apa kebanyakan ni mungkin macam tak tahu benda tu lah jatuh sangat ke Luas, ataupun luas sangat terlalu ke luas. macam mana nak tahu. Biasa kita ada kat sini ada Tulang ni. tulang ni kan. Ada dua tulang. Kalau kita dekat kat atas memang tersentak kan, mesti kita kat bawah lah. Bawah Ini daripada tulang contoh, kan. ini contoh tulang. Kita pusing sini. Macam ni. Tapi ini patung dia, belakang dia kan. Tak samalah sikit lagi. Macam katalah 17. Dia mesti bawah tulang ni. Untuk bulat betul. Tapi kalau kata nak luas macam ni, tak terlalu luas lah. Kita boleh agak dia punya keluasan dia macam mana. Kalau kata dia kata nak masuk aje, kepala tu nak masuk je, tak nak ada zip, tak nak ada apa kan. Kita kena luaskan sikit anggaran masa kita ukur ni. Kita boleh agak keluasan dia macam ni. Jadi dia boleh masuk. Tapi kalau kain tu jenis t-shirt ke apa kan, kita tak perlu terlalu luas sebab dia memberi. Betul. Okey. Lagi apa? Kita dah tadi bahu, lepas tu tangan, hujung tangan pun kita dah terangkan. Leher dah, dada, pinggang, punggung, labuh baju tu ikut design apa yang kita nak. Okay, Lagi ada saya tips kata apa-apa? tip dia, kalau orang tu nak cutting, pastikan ada zip. Antaranya zip depan ataupun zip belakang. Itu kalau nak cutting, kalau tak, dia tak boleh masuk kan. Tapi kalau kata dia nak shape kan, dia lurus saja, boleh masuk. Kita boleh buat leher yang masuk sajalah, tak ada tanpa zip, tanpa butang. Okay. Maksudnya kalau bahagian sini kita kecil, so Cutting. kita memang perlu perlu ada zip butang atau zip belakang supaya senang nak masuk. Kalau Zip mesti melepasi pinggang ya, sebab apa? Okay. Dia ada cutting kat sini. Kalau bahu ke pinggang dia tu 16, gunakan zip 18. Dia kena lepas. Kalau tak nanti tak Tak boleh, tak tak muat, boleh tak lepas. boleh masuk punggung. Macam tu. Nak cutting memang tak ada pilihan, memang kena ada zip. Sebab tu kadang-kadang kalau kita jumpa ada orang yang pasang zip tepi kan. Dia tak ada butang, tak ada zip depan, tak ada zip belakang. Suddenly dia ada zip tepi. Tapi itu pun lebih kurang macam susah sikit nak masuk sebenarnya. Kalau kita beli baju baju dah siap, kadang-kadang kita nampak zip kat tepi untuk apa? Sebab dia ada cutting dan punggung tu susah nak masuk. Okay. So ada apa-apa lagi untuk cara ambil ukuran pada badan? Tips apa-apa ke? Tak ada dah. Rasa macam tu je lah. Okay. Okay. Ini kita letak tepi dulu. Sekarang ni Abel nak tunjukkan nak minta Puan Zubaida tolong tunjukkan apa tu cara macam mana kita nak ambil ukuran daripada baju siap. So sekejap Abel nak set up video ni atas mesin. So Abel akan off sekejap mic dengan kamera. Sekejap saja, jangan pergi mana-mana. Ni belum habis live lagi tau. Abis just nak tutup sekejap saja supaya kita boleh setting kamera ni dekat atas meja. So sekejap ya, kita tutup mic dengan kamera sekejap saja. You all jangan keluar live pula. Okay, sekejap je.
Okay, sekarang ni kita nak on table lah. So on table ni, contoh macam kalau customer datang, dia kata ataupun you nak ukur baju you sendiri. So susah sikit kan, agak mencabar lah kalau kita nak ukur dekat badan kita. So sekarang ni kita ambil baju siap, letak dekat atas meja. So kita, okay, Puan Zubaidah akan tunjukkan part-part yang mana yang perlu kita ambil ukuran dan catat lah. Okay. Okay, sekarang saya akan tunjukkan cara mengukur baju yang dah siap. Eh. First kali, kita pastikan baju tu mesti rata. Kalau baju tu renyok, kita kena gosok dulu sebab dia akan efek macam labuh ke, ke luas apa, luasan dada ke, dia akan efek sebab kita kena gosok dulu. First kali macam biasalah, macam mana kita nak ukur pada bahagian badan. Dia punya bahu, dada, pinggang, punggung dan labu baju yang itu saya sebelum ni ada terangkan dekat video cara step-step bahu ke pinggang berapa, pinggang ke punggung berapa, itu kita kena ikut kelas lah. Contoh macam, okay, part apa yang kita ambil dulu? Part bahu ke apa? Okay, sebelum tu, kita yang ada buku ni lebih mudah untuk kita mencatat ukuran-ukurannya sebab kadang-kadang bila kita berdepan dengan customer, kita kadang-kadang ada bercampur, berbual benda apa, topik lain, kita akan tertinggal satu satu bahagian, satu bahagiannya. Tapi bila kita dah ada khas buku untuk tempahan, kita terus boleh rujuk. Kat sini dah, dah pasti yang penuh sebab tak ada ketinggalan bahagian-bahagian yang perlu kita ukur Okay, kita start ni kata contohnya bahu. Okay, nampak bahu lah sini. Bahu ke bahu kiri. Macam ni 16. 16. Dia tak perlu risau bahu ni dekat atas ke turun bahu ke, tak payah risau dulu. Daripada point ni ke point ni yang perlu kita catat. Okay, kita catat berapa? Bahu 16. 16. Okay. Bahu memang tak ada longgar. So kita ambil terus catat. Lepas bahu? Bahu, dada. Dada pada bahagian ketiak ni. Dekat, dekat ni dekat betul-betul bawah ketiak. Sini kita tarik sini. Maknanya bila kita letak macam ni, kita ambil pada bahagian depan aje lah. Tak perlu bahagi empat. Kalau kita nak buat pola, kalau kita ukur macam ni, pola tu kita bahagi dua. Contoh macam ni. 21.5. Dia daripada point bawah ketiak ni. Okey, kita tunjuk macam ni lah. Macam ni. Sikit kan? Macam ni kan? You all ambil daripada bawah, betul-betul bawah ketiak ni ke bawah ketiak yang satu lagi. Okey, kalau macam badan siap. Kalau macam badan siap, kita ambil keliling. Sebab tu kita kena bahagi empat bila buat pola. Tapi kalau untuk baju siap, kita ambil macam ni, kita akan bahagi dua. Ha, sebab pola kita akan lukis suku badan sahaja untuk pola. Okey, faham tak? Kalau kita ambil keliling, suku dia nak dapat macam mana? Kena bahagi empat baru dapat suku badan. Kalau untuk baju dah siap, kita ambil depan sahaja dari point ni ke point ni. So kita bahagi dua sahajalah. Yang bahagian ni yang kita nak lukis pola. Okey, sebab tu kita ambil dari point ni, kita bahagi dua. Tapi yang itu untuk pola lah. Tapi kalau untuk you nak catat dulu. Catat dulu. Kalau nak catat dulu tapi takut keliru, you boleh bayangkan yang ini tadi bahu, dia ambil point daripada sini ke point sini. Dia tak perlu darab dua ataupun keliling sebab bahu kan. Okey, kalau dada daripada point sini sampai point sini kita ambil. So macam mana nak dapat keliling? Mestilah kita darab dua kan, kan? Okay, so darab dua kita dapat berapa ni? Sini kalau 22, mana 44? 44. 44 tu dah siap longgar tau. Jadi kalau kita biasanya tadi kita cakap nak ketat tambah longgar. So sekarang ni baju siap dah siap longgar. Jadi kita tulis kat sini 44. Dah siap lah ni. Dah siap longgar 44. 44. Mesti.
So ketat tak tak perlu risau dah. Mungkin macam bila kita ada ada pelajar kita tanya, okey cikgu, saya dapat baju contoh. Bila saya ukur, saya tak tahu ketat dia berapa. So sebenarnya kita tak perlu risau pun ketat orang tu berapa, sebabnya kita nak buat exactly macam baju contoh yang kita dapat. So kita tak perlu risau ketat dia berapa inci ke apa, sebab orang tu memang cakap dia nak design yang sama, ukuran yang sama. So tak perlu risau tentang ketat. Yang you ambil adalah ukuran yang dah siap longgar. Jadi bila ambil daripada point sini ke point sini, apa yang you kena buat ialah keliling, kena darab dua lah. Okay, supaya nanti dalam pola you still akan gunakan formula yang sama, iaitu bahagi empat. Okay, and then dada lepas tu. Dada, kemudian bila kita letak macam ni, kita tengok bahagian yang paling kecil. Macam, macam ni. Tengok, macam ni ada, sekejap eh. Okay, nampak kan? Dia macam ada cutting sikit. So dia macam ada masuk, lepas tu dia keluar. So yang masuk ni ialah bahagian pinggang. Bahagian pinggang. So kita ukur. Macam ni kita ambil yang paling kecil sekali eh. Yang paling kecil sekali. 20. Okay. Okay, sama juga kalau bahagian pinggang, dia punya konsep sama dengan dada tadi yang kita terangkan tadi. Kalau kita ambil ukuran pinggang seseorang, kita pusing tali tip tu keliling, betul tak? Kita ambil ketat, lepas tu kita ambil longgar. So yang itu adalah ukuran ketat tambah longgar untuk keliling. Okay, bila dekat pola baru kita terus bahagi empat. Tapi untuk baju siap, bila you ambil point ni ke point ni, untuk keliling you kena ambil berapa? Mestilah kena darab dua. Maksudnya kita ukur depan, yang belakang tak payah ukur lah, kita just darab dua saja. So you akan dapat empat tadi 20. 20. So mana bila keliling, kita keliling 40. Kita dapat 40. So yang 40 ni bukan ketat tapi dah siap longgar, siap. Sebabnya baju contoh memang dah siap longgar. So sebab tu bila you dapat baju contoh, tak perlu risau tentang berapa orang ni punya ketat. Tak perlu risau sebab apa yang you ambil tu dah siap longgar. So bila dekat atas pola, you just perlu bahagi 4 untuk suku badan yang you lukis sebagai pola. Okay, so dah ada pinggang. Pinggang. Okay, pinggang kita tengok pada bahagian belakang pula. Okay. Dia punya belakang dia ada lisu. Nampak ya? Ada lisu. Kemudian lisu dia ni awak kena ukur jugalah. Dia punya jarak okay. Lisu. Jarak antara lisu pun kena tahu juga supaya nanti kita tahulah. Ataupun kalau dekat pola, kan you nak lukis pola belakang kan? Kan ni tengah-tengah pola. Okay, tengah-tengah pola. Antara tengah pola dengan lisu berapa? Macam ni empat. Empat. So you terus boleh catat antara tengah badan ke lisu ialah empat. Okay, kalau dah siap dia empat. Empat. Tapi ni dah siap jahit. Kalau belum jahit mestilah empat setengah eh, sebab setengah kiri setengah kanan. Okay, betul. Sebabnya bila kita nak lukis pola, kan tadi kita ada cakap dekat patung tadi tu, masa kita ambil ukuran patung, untuk lisu, kalau kita nak buat lisu belakang, kita kena tambah 1 inci untuk lisu. Sebabnya lisu ni dia akan makan setengah, akan makan setengah. So bayangkanlah benda ni belum disiap lagi kan. Belum siap pasang lisu lagi. Mungkin disuarlah dia punya ni. So bila kita tarik, dia akan kecil. Ha, yang kecil dia tu, yang ni hasil dia 4. Okay. Okay. Nampak tak dia punya beza depan dengan belakang? Yang ini, kenapa bahagian depan ni lebih besar? Sebab kita nak cover kita punya perut. Perut dia, kadang-kadang kita ni dalam usia ni perut kita makin membesar, membesar ke kembang ke. Jadi dia tak nak nampak perut. Jadi dia tak nak ada lisu. Jadi dia gunakan lisu belakang hanya nampak cantik, mencantikkan pada bahagian pinggang belakang. Tak adalah belakang tu straight saja kan. Yang depan tu kita memang besarkan supaya tutup kita punya lebihan lemak kat depan lah. Tapi yang belakang tu kita nak cutting sikit bagi cantik sikit lah. Okay. Kemudian bila kita macam ni bahagian punggung eh. Tadi pinggang, punggung. Kita ambil pada bahagian punggung yang paling besar sekali. Okay, ni pinggang, yang ni punggung. Kita buat macam ni. Punggung dia 22. Pinggang, pinggang dekat sini. Lepas tu turun sikit. Turun sikit. Kalau lah kita tak tahu, contohnya macam ada student yang tak tahu antara pinggang dengan punggung tu kadang-kadang ini ke punggung, pada sini ke punggung, ke sini, ke sini, ke sebab kita pinggang kan dah ada. So biasanya berapa daripada pinggang ke punggung tu biasanya berapa? Misalnya kata tadi kita kat sini 20, kita buat macam ni, kita turunkan 8 inci. Kalau 8 dekat inci. Pola kita turunkan 8 inci ya.
8 inci tu standard, tapi kalau orang yang plus XXL tu kita boleh turunkan sampai 9 sebab punggung dia besar. Membulat lah. Ini 9 tu ialah maksimum ke biasanya? Antara pinggang dengan punggung normal ialah 8. 8. Kalau kita nak lebihkan untuk plus size boleh pergi ke 9. Okey, sekarang ni tadi kat sini pinggang kita turunkan 8 kat sini eh. Macam ni lah. So baru ukur dia punya ni kelebaran dia. Kelebaran dia 24. 24 maksudnya kalau keliling 48. 48. Okey. Yang ini pun penting sebab apa? Ada setengah customer dia nak daripada punggung tu ke bawah straight tau. Dia punya cutting tu straight. Ada setengah dia nak bawah dikembang sikit. Bila bawah dikembang sikit kita kena ukurlah bawah dia. Kalau tadi 48 bawah dia 28. 28 kalau 2 jadi 56. Betul. 56. Sini. Okay. So ada customer berapa? Kalau kat sini punggung, ada customer dia nak straight straight cut. Straight cut macam ni. Okay. Contoh macam ni. Tapi cut. Kalau ada nak kembang, kita kena ukur dia punya kembang baju hujung. Tambah lepas berapa? Baru kita naik ke atas. Tambah berapa? Biasanya berapa tu? Macam tak adalah nampak macam terlalu pelik kembang. Sangat kan? Tambah 1 inci pun boleh. Tapi kalau kata saya nak yang kembang, Dia nak flowing sikit dekat kiri kanan tu kena tambah lagi tambah. Lah. Tapi normalnya tambah satu lah cantik kan. Tapi kalau kita buat terus, nanti bila dia pakai tu dia nampak macam straight lah. Satu lagi susah untuk dia macam duduk. Duduk. Betul. Sebab macam kalau dia tiba-tiba straight tu dia jadi macam bila dia nak duduk tu dia tak dapat nak angkat baju tu lah. Okay. Bahagian labuh. Labuh, labuh ni ada orang ukur. Ada kan semua dia ukur depan sini, betul tak? Silap. Ni dah turun bahu tau. Dia macam ni. Sebab bila kita bentang baju dah siap, nampak tak dia punya beza ni. Yang ini ialah bahu kita sebenarnya, garisan bahu. Lepas tu bila kita dah buat pola, kita akan turunkan turun bahu. Tapi ada orang ukur labuh baju daripada sini. So salah lah kan? So sebenarnya ukur baju dah siap ataupun even atas badan seseorang pun kita kena ukur dekat tengkuk dia kan. Dekat bahagian tepi leher tu. Bukan dekat bahagian hujung bahu. So dekat sini. So bila kita ukur dia dapat berapa? Ukur daripada sini ke hujung sini 35.5. Okay, dia ada satu tip ya. Kita tengok macam ni depan dia punya bahagian depan dia ada sikit lah lebih labuh daripada bahagian belakang. Sebab kita tak nak baju tu terjungkit. Macam ni, macam ni. Bila kita terbalikkan macam ni kan. Kejap okay, nampak nampak. Yang ini belakang. 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 Yang ini depan. So dia macam kalau you all nampak, dia macam tak sama. Tak sama labuh. Yang ini belakang ya. Yang kita dah terbalikkan. Yang ini belakang. Yang ini depan. So kenapa dia ada beza dalam 1 inci ke? Itu bergantung. Kenapa? Kalau badan orang tu besar, kita tengok dada dia macam tinggi, dia akan jongkit. Terjongkit, baju terjongkit. Apa-apa so, baju pun, kalau baju kurung pun macam tu, kita tengok biasanya terjongkit tak cantik, tak terletak ataupun tak manis kalau kita tengok pada baju kurung ni kalau kita pakai cantik. Tapi disebabkan kesilapan ni kat situ terjungkit, jadi baju kurung tu jadi tak kemas. Macam tu. Yang ni kita dah terbalikkan baju ni. Kalau bahagian depan, okey. Kalau bahagian depan dia jadi macam nilah, dia tak nampak bahagian belakang. Okey, ni depan panjang. Lebih labuh dari belakang. Sebab apa? Sebab bahagian depan tu kita ada dada. So, kalau kalau kita dah pakai baju tu akan naik sikit lah sebab kita ada lebihan dada kan kat depan. So, belakang kan straight. Paling-paling pun punggung. Tapi tak adalah ni sangat kan. So, kita nak elakkan baju tu terjongkit lah. Itu labuh. Tips dalam ukur labuh baju. Satu lagi, baju tu tak boleh straight bawah. Kalau awak ikuti kelas daripada Abel Tailoring, kita ada buat pola, cara-cara buat pola kan. Dia tak straight tengok lah. Kalau straight macam ni. Tengah-tengah dia macam ada lengkuk sikit. Beralun sebab nampak cantik lah.
Dia tak adalah macam statik kat tengah tu kan. Okay. Lepas tu Ketiak. biasanya ketiak eh. Okay. Ketiak buat macam ni. Pastikan bila kita buat pola nanti, nampak ya? Ni garisan depan ni dia lebih termasuk daripada bahagian belakang. Nampak? Kalau saya buat macam ni, ini bahagian belakang. Belakang ni sebab tu kalau awak ikuti cara membuat pola di Abel, kita bahagian belakang ni lain daripada bahagian depan. Jadi bila kita cara ukur samalah macam ni. Oh okey, so sebab tu kalau kita buat pola, kan kita dah keruk, keruk depan. Yang pola badan belakang kita kurang sikit keruk kan. Bahagian depan kita masukkan berapa? Depan setengah inci ataupun 3 inci. Tapi bahagian belakang? Belakang kita bergantung pada badan. Kalau bahagian bahagian kecil-kecil, saiz kecil-kecil tu keluarkan sikit je. Tapi kalau bahagian L, plus ML size. Plus size, kita daripada atas ni kita kena keluarkan. Straight, kita buat straight. Beza dia dalam Kurang keruk maksudnya. Kurang keruk. Ataupun kenapa? Tak perlu keruk pun tak apa kalau badan besar. Sebab dia pada bahagian badan belakang ada ni daging. Dia daging. Bila tangan dia kawat ke depan, efek ini yang sini menyebabkan kalau tak kita beli selesa. Baju siap ataupun baju kat kedai, kadang-kadang kita rasa macam tak selesa bila kawat tangan ke depan ataupun kita tengah drive ke, kita tengah nak, even kalau kita peluk diri sendiri lah, kita peluk diri sendiri tu, tu maksudnya kawuk, try peluk diri sendiri sekarang, selesa ke tak bahagian ketiak? Kalau tak selesa tu, kesilapan kat kesilapannya bahagian badan belakang terlebih keruk, sepatutnya kurang keruk, kurangkan dia punya keruk dia tu. Macam ni, kita ukur lah kita sini, daripada sambungan bahu ni, kita ukur keliling sini. Sampai dia punya last jahitan 11. 11 maksudnya keliling perlu dapat 22. Tapi tapi nanti kita yang buat itu pola. Yang itu dah siap longgar kan. Kalau kita buat pola nanti 11 kita bahagi kan. Bahagi 2 lah. Okay. Lepas tu kat sini kita ambil lebuh tangan terus ke sini. Maknanya dia nampak. Ikut labuh yang dia nak lah 20, kan. 21. Pergelangan hujung. Tengok ya, kalau misal kata kita sebagai tukang jahit, kita kena rajin, rajin mengukur baju yang dah siap. Kita nak tengok kat mana sedap, kat mana selesa dan tak selesa ya. Okey, kalau bahagian atas ni berarti tadi berapa? 22. 21. 21. Yang bawah ni pun kena ukur. 14. 14.5. Tengok 21 dengan 14.5. Berapa beza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.5. Maknanya memang baju ni kalau kita pakai memang tak selesa. Ini adalah contoh baju tak selesa lagi. Baju beli. Baju ready-made. Baju ready-made. Kalau kita pakai macam bila kita angkat tangan tu tak selesa. Tapi yang ini cara ni adalah untuk blazer. Macam kot ni semua kan. Okey, maksudnya sekarang ni kita nak tackle bahagian sini. Dia macam kalau kita lukis pola, perasan tak? Kita akan buat straight, lepas tu kita akan potong dulu kat sini. Kita bukan potong lah, kita garis kat sini, lepas tu baru kita buat lengkok. Garisan ni yang orang kata apa, pangkal lengan. Kiraan pangkal lengan ni yang biasa kita tak tahu kita nak letak 3 ke 4 ke 5 ke. Biasa standard 4 hingga ke 5. Kalau budak-budak tu mestilah bawah daripada 4 kan. Kalau dewasa 4 hingga 5. 5 tu jarang. 4, 4.5. Dia apa, kalau you lukis pola kan, daripada hujung ni you nak kena tahu bila kita nak start lengkok, lengkok ketiak ni bila kita nak start. Kita kena ukur dekat bahagian sini lah. Biasanya yang selesa untuk saiz-saiz yang kecil, Dia 4. SM tu 4 lah. Nanti kalau saya besar sikit, kita boleh ambil 4.5 ke 5. Dia tak, jangan lebih daripada 5. Kalau lebih daripada 5, tak selesa pakai. Bila dia angkat tangan tu, bahu dia akan terangkat ke macam mana? Saya ada tunjukkan dekat video cara buat pola. Step macam kalau kita ambil 4, kedudukan tangan paras mana? Kalau kita ambil 6,
Dia punya kenaikan tangan tu paras mana? Macam tu. Okay. Yang ini kritikal satunya. Nampak sikit. Nampak sikit. Ini labuh tangan. Kemudian daripada macam A ke B ni labuh tangan. A ke ke C ni ambil 4 inci setengah, 4 inci antara 4 hingga 5 inci. Ni nampak? Ah, nampak. Nampak ya? Nampak sikit. Mana nampak, merah ke biru? Ah, bolehlah biru lah. Biru. So merah ni macam ni sikit. Okay. Okay. Ni labuh tangan. Contoh 21. Contoh 21. A ke B. Kemudian kita nak dapat A ke C ni dia antara 4 hingga 5. Biasa saya ambil 4 hingga 4 setengah. Tapi kalau dia XXL ke saya ambil 5. Kemudian kita buat garisan. Garisan. Kemudian baru kita cantum. Kita bagi 2. Keluarkan setengah. Masukkan setengah. Yang ini yang ini pola depan. Ini yang kita cakap kalau belakang tu. Belakang warna merah. Tak ada pula. Okay. Ada warna merah tadi. Ada orang bagi 2, ada orang bagi 3. Ini bagi contoh je kan. Ni start dari sini, kita keluarkan. Keluarkan kalau untuk yang badan besar, kita ikut ni lah garisan ni kita keluarkan. Kalau yang normal antara suku ke setengah inci macam tu lah. Antara beza depan dengan belakang. Kemudian yang ini. Yang ini biasalah kita dah ukur, kita naikkan macam ni. Yang badan besar yang kat sini penting. Kita kena ukur. Bicep. Bicep dia. Jadi bila kita dah dapat ukuran kat sini, kita baru tarik dia ke hujung tangan. Yang ini, okay. Saya ada tunjukkan pada bahagian merajah pola. Kalau dia kata 4, 5, 6. Ini empat ni tangan kita, ni tangan kita boleh angkat setinggi mana kita nak. Ha, tapi kalau 5 ni, okey kita boleh angkat macam ni ke. Kalau 6, dah tegang dah. Bila kita angkat tangan kita paras ni, okay, kita dah rasa tegang. Kalau kita pakai kod, kita angkat sampai atas, kita punya bahu pun terangkat sekali. Terangkat lepas tu, kita kena buka button sini. Button kod tu. Kod tu baru kita boleh naik ke atas. Kalau tak disempit, dia sempit nak angkat. Semalam saya ada otter baju kawan saya. Dia kata lubang ni, lubang leher, lubang ketiak ni jatuh sampai bawah. Kemudian kat sini dia tak selesa. Dia nampak besar tapi tak selesa. Dia otter pada bahagian bahu. Ni bahu ni dia kecil kan. Kemudian dia pasang balik. Bila dia pasang balik, dia bukan tailor tapi dia nak ubah sendirilah. Dia punya tangan kiri, dia dah buka tangan kiri dan tangan kanan. Dia punya dia pasang tu tangan kanan ke kiri, tangan kiri ke kanan. Okay, terbalik. Terbalik. Sebenarnya yang inilah ni yang penting. Bila dia terbalik, jadi yang depan dengan belakang tu efek lah dekat sini. Sebab sepatutnya belakang memang tak keruk sangat, yang depan baru kita keruk. Jadi bila you terbalik, bila menjahit, kita kena make sure badan hadapan dengan hadapan. Sebab tu kalau tailor dia akan label dekat badan tu hadapan dengan hadapan, belakang dengan belakang, supaya masa cantum cantum antara lengan dengan badan dia tak tertukar. Bukan hadapan dengan belakang, sebab dekat sini dia lain. Satu lagi kita boleh tangga buat macam ni. Sini macam ni. So kita tahu ni hadapan dengan hadapan, bukan belakang dengan hadapan. So sebab dia akan efek keselesaan itulah. Okay, so yang ini antara tips yang kita nak share. Lepas tu lagi bahagian apa kita nak ukur? Bahagian leher ya? Bahagian leher. Bahagian leher, bahagian leher ni dia besar sikit. Tahulah baju ready made kan, besar sikit kalau kita pakai. Tapi masih dalam keadaan selesa lah. Kita ambil ujung ni dan ujung ni, cara ukur eh. Kita ukur macam ni. Ni 11 eh. So tak adalah macam you perlu susah-susah nak ukur.
nak buku macam ni. Lepas tu dia tak kat sini. Lepas tu nak mana tadi? Kita tak adalah susah-susah nak ukur macam ni. Tak perlulah nak ikut Pusing keliling, kan? pusing macam tu. Tak perlulah, kita tarik je tengah baju depan dengan tengah baju belakang. Lepas tu buat macam ni. Lepas tu kita terus dah boleh ukur. Yang ini lebih mudah lah. Tak perlu nak pusing-pusingkan tali tip tu. Ha, so dah dapat dah 11 kan? Siapa Okey, lagi yang di rasa hujung pada hujung tangan? tangan buat macam ni lah. 6 maknanya 12 lah, keliling keliling tangan dia 12. Yang ini terpulang pada customer. Kita kena, dia kata kalau dia nak ubah dia dah bagi. Okey. Kalau customer tu dah bagi ukuran badan ni, dia kata bahagian pinggang saya tak selesa, kita nak kecilkan sikit. Kita ikut cakap customer lah, kita ubah sikit. Macam tu kan? Okay. So mungkin kalau yang ini kelonggaran yang biasa mungkin lah, mungkin tambah 3 inci. Tapi bila customer datang dia kata okay baju ni dia nak kecilkan sikit, so mungkin kita dekat pola kita akan tolak setengah inci ke apa ke kan? Sebab Ikut setengah. kehendak dia lah. Dia kata kurangkan sikit, kita kurangkan. Okay. Okay. So kalau zip ni biasa biasa belahan leher tu berapa yang kalau tak nak sampai nampak belah apa tu dada lah. Ha. Biasa macam ni 9, 9 setengah. 9 setengah eh. 9 setengah. 9 setengah. Yang ni okey lah, dalam 9 setengah tu okey. Ini kalau zip depan, baju ni agak longgar, dia boleh buat macam ni. Kalau dia, kita tengok longgar macam ni, tak payah pakai zip pun boleh. Dia masuk je. Leher ni boleh. Sebab leher dia jenis leher besar. Leher besar dan baju ni tak ada cutting sangat. Satu lagi, ini zip depan. Kalau zip belakang yang kita cerita dekat patung tadi, kalau dia ada cutting, kita kena buat belahan belakang untuk belahan zip. Zip. Zip mesti melepasi pinggang. Contohnya ni pinggang. Kat sini pinggang. Zip mesti lepas daripada pinggang. Kalau bahu ke pinggang kita dah ukur dia 16, zip dia mesti 18. Okay. Lebih daripada ukuran itulah. Okey. Lagi okey. Misal kata kalau you dah ambil-ambil ukuran ni tapi kita tak sure sama ada ukuran yang kita ambil tu, biasanya macam orang yang baru nak belum pun pentempahan lagi lah, you baru nak ambil ukuran badan dulu tapi tak sure whether ukuran tu logik ke tak logik. Kadang-kadang kita tengok macam oh dah ambil ukuran tapi ukuran tu mungkin macam tak logik je kan. So siapa-siapa yang dah dapat buku untuk newbies, newbies tailor, you boleh tengok dekat bahagian sini buku tu untuk 20 design. Untuk setiap design kita ada bagi contoh baju siap, carta ukuran standard. Ni untuk kanak-kanak lah, buku ni untuk kanak-kanak, dewasa pun ada, lelaki pun ada. Contohlah macam jubah A-line. So you misal kata awal-awal ni macam episod pertama yang semalam kita live, kita cakap design apa yang sesuai untuk newbies yang baru nak belajar menjahit. So Abel ada senaraikan certain design yang yang Abel rasa macam sesuai lah untuk orang-orang yang baru nak belajar tu. Macam contohnya design kanak-kanak ataupun design dewasa, you boleh start dengan A-line. Sebab A-line ni dia tak rumit kan. Kita tak ada cutting, tak payah risau pasal lisu. Macam tadi tu kita cakap nak kena tambah satu, lepas tu you dah pening dah. Macam mana dah ambil ukuran ketat, dah tambah longgar, nak tambah satu untuk lisu tu dekat mana? So you pening. So jangan pada pening. Yang awal-awal ni buat yang A-line saja. A-line dia tak ada cutting, dia straight saja, dan baju ni you boleh pakai kat rumah. So kenapa kita nak buat baju yang kita tak boleh pakai kan? So kita buat baju yang kita boleh pakai. Jubah ni basic dia, bila kita potong pendek dia jadi blouse. Kalau kita potong pendek sikit dia jadi baju kurung. Kalau macam ni jubah lah. So dengan baju kurung atas. Ada atas. Lepas tu
Atas sikit, pendek sikit pula usah. Okay. So, bila kita buat design macam ni, senang, simple. So, dekat sini, kalau you dah ambil ukuran, you rasa macam tak tak confident, so boleh tengok dekat bahagian sini. Kita boleh ada suggest bahagian mana yang you kena ambil ukuran, ni senarai ukuran-ukuran yang you kena ambil. Dan kalau perasan, mungkin dekat screen tu nampak kecil lah, tapi sebenarnya kalau you, siapa-siapa yang dah beli buku ni, dia boleh tengok dekat sini. Kalau keliling dada, Abel akan tulis misal kata S, keliling dada 32 tambah 3. Tambah 3 ni ialah kita nak bagi tahu dia ketat tambah longgar. Jadi, dia tak keliru. Dia tahu berapa inci kelonggaran yang perlu ditambah untuk design A-line. Sebab design yang berbeza, kelonggarannya berbeza. Contoh macam baju Melayu lelaki. Kalau baju Melayu, kita jarang tambah tiga kan? Kita pesak dia, kita besarkan sikit. Kita akan lebihkan sikit tambahan tu. Nanti kalau macam lelaki. Contoh lelaki, kalau jubah, kejap eh. Kalau moden kan? Yang ini moden. Okey. Yang ini moden, baju Melayu moden. Tengok kat sini keliling dada je 3 4 tambah 8 sampai 8. 8 tu 4 kiri 4 kanan sebab dia pengganti pesak lah. Dia pengganti pesak sebab orang lelaki dia bergantung lah, ada yang nak fit, ada yang nak biasa. Tapi bila kita buat baju ni memang selesa lah orang tu pakai. Sebabnya kita tambah sampai 8 inci kelonggaran kan. Nampak banyak, tapi bila kita buat pola kan benda ni kita dah bagi 4. Jadi bukanlah time pola tu terus tambah 8, bukanlah. Untuk pola, ketat tambah longgar bahagi 4. Baru bahagi 4. Bila kita dah tambah longgar, pasal baru kita bahagi 4. So, dia berbeza. Contoh macam, okay, kalau macam biasanya untuk design perempuan memang kita tambah 3 lah. Contoh macam baju kurung, kita nak buat baju kurung, okay. Siapa yang dah dapatkan buku ni, dah ada contoh baju siap untuk baju kurung moden. Ini antara design-design yang sangat simple yang Abel sebut semalam yang you boleh try untuk awal-awal you nak belajar menjahit. Contoh macam ni pun, baju kurung moden kita pun, kita untuk ni kalau nak tambah lisu pun, dekat bahagian sini kita tunjukkan apa tu, nota untuk merajah pola. So macam Abel cakap tadi, kalau you ambil ukuran, you tak sure sama ada ukuran you tu logik ke tak logik, you boleh refer balik dekat carta ukuran ni. Tengok dekat tambah tu, tambah berapa dia punya kelonggaran. Baru you pergi dekat bahagian merajah pola. Merajah pola ni dia ada dua color. Kalau kita dekat Able Tailoring, kita tak nak susah-susahkan student cari cari apa? Cari point, cari. Kadang-kadang kita tengok apa tu buku-buku nota merajah pola, dia kena cari point, cari point satu kedua, A ke B, A ke B. Nak cari point pun susah, nak cari point pun menjajau mata kan. Jadi apa yang di Able Tailoring ni, kita buat dua dua warna. Dua warna, kalau boleh nampak dekat sini, screen dia kecil sikit tapi insyaAllah boleh nampak lah dekat sini dia ada color kan. Color ni untuk formula yang kita ada dua color, merah dengan biru. Okey, warna merah jangan ubah apa-apa sebab warna merah adalah formula tetap. Warna biru sahaja you tak gantikan dekat sini. Contoh macam you punya keliling dada ketat 32 tambah 3 kelonggaran. So dia dah dapat 32, 33, 34, 35. Dapat 35, masuk dekat sini. Replace saja. Replace saja 35 warna biru, you boleh replace, you boleh ganti. Lepas tu ikut je formula yang warna merah, iaitu bahagi 4, dapatlah jawapannya. So you ukur daripada sini ke sini, ikut jawapan yang you dah dapat after bahagi 4. So itu kaedah yang Abel rasa sangat mudah lah untuk orang-orang yang baru nak belajar menjahit. Sebab kadang-kadang kita ni, bila kita nak mulakan sesuatu benda, kita tak nak benda yang sangat susah tau. Macam nak cari point lagi, nak hafal formula lagi. Kalau dengan buku ni tak payah hafal formula dah, you ikut je. Ini kita panggil sebagai teknik penggantian ataupun replace. Apa saja yang kita dah kira ketat tambah longgar, okay, kita replace dekat sini.
You boleh ikut overall nota yang dalam buku ni. So it's very straight to the point. So sangat sesuai lah dengan orang-orang yang baru nak belajar menjahit. And then design-design yang kita bagi dalam buku ni pun design yang you boleh ikut dengan mudah. Itu macam kanak-kanak kita start dengan moroko, kurta, dress, kedut, dress plaited. Lepas tu kalau jubah, jubah macam tadi lah, ada jubah A-line. Daripada jubah A-line tu, kita belajar pula jubah princess cut. Sebabnya asas dia lebih kurang sama. Kalau macam baju jubah lelaki ada modern, ada berpesak. Yang tu ada sedikit teknik tambahan lah. Sebabnya kadang-kadang kita confuse. Cara macam mana kita dah ambil ukuran untuk modern. Suddenly kita nak ubah kepada pesak. Ukuran dia berbeza. Sebabnya kita kena kira pesak tu berapa. Apa semua. Mungkin live akan datang. Kita akan tunjukkanlah sedikit tips macam mana. Sebab dia ada, kadang-kadang kita tengok apa tu, pertanyaan orang. Dia dapat baju contoh baju kurung moden. Tapi customer minta dia buat baju kurung berpesak. Kita tengok pada bahu. Ha, so macam mana nak ubah daripada kurung moden kepada kurung berpesak. Itu nanti kita akan tunjuk dekat next live lah insyaAllah. Jadi jangan lupa untuk insyaAllah dalam, biasanya kita akan konsistenkan lah untuk live ni setiap hari Isnin hingga Jumaat 8:30 pagi. So siapa yang belum follow page Abel Tailoring boleh follow. Dan siapa-siapa yang belum apa tu, join Telegram Abel Tailoring. Sebab kita ada Telegram. Dekat dalam Telegram tu, siapa yang ada Telegram, cepat-cepat follow, join Telegram Abel Tailoring. Sebab kat dalam tu ada banyak sangat tutorial yang kita bagi, banyak-banyak tips. Sebabnya sometimes ada orang yang nak join kelas tapi dia belum bersedia untuk letakkan komitmen untuk kelas kita. Jadi dia join yang free dulu dekat Telegram. So nanti Abel akan letak link Telegram dekat ruangan komen kat situ. Lepas kita sambung dekat buku ni ada 20 design tau. 4 design kanak-kanak, 4 design jubah, 4 design untuk baju lelaki termasuk kemeja dan baju Melayu. 4 design baju kurung, iaitu baju kurung moden dan berpesak. Di sini yang kritikalnya macam mana kita nak tackle yang tak ada pesak dengan ada pesak. Sebabnya customer datang pelbagai, pelbagai perangai lah mungkin. Dia cakap, dia bagi-bagi contoh macam tadi tu lah, bagi-bagi contoh moden tapi nak tukar kepada berpesak. Kita pun pening kalau tak tahu teknik yang betul. Lepas tu, kalau nak upgrade lagi, you boleh join Juwita dekat dalam ni. Ada nota untuk kebaya dan kebaya paplum juga. Lepas tu ada kiraan untuk leher. Ha. Ini adalah antara bahagian-bahagian yang kritikal yang student kita selalu tanya. Dia tanya macam mana nak buat, nak kira lapik leher. Macam mana nak kira lapik leher selepas ambil ukuran keliling leher lah. So dekat dalam buku ni ada. Kita bagi untuk ukuran kanak-kanak dengan dewasa. Macam tu juga dengan nota untuk cekak musang, ni kemeja, yang ini untuk cekak musang. Cekak musang pun ada sebabnya benda-benda yang kecil-kecil ni yang remeh sikit, yang kecil-kecil yang apa, kiraan tulang leher lah apalah kan, tu yang macam ada part yang kita ni lah. So ada mana ni, yang ini poket, kiraan poket mengikut size. So siapa-siapa yang nak dapatkan buku ni, dekat bawah tu ada berjalan nombor kan, ada nombor yang berjalan tu, you all boleh contact Cikgu Finas. Cikgu Finas akan bantu you all cara untuk dapatkan buku ni. Dan yang paling special ialah masalah kita sekarang ni ialah kadang-kadang ada student dia beli buku tapi dia tak tahu nak start dekat mana. So siapa-siapa yang beli buku ni, dia akan dapat video free, video bahagian merajah pola. Jadi sambil-sambil you tengok nota, you tengok carta ukuran, you tengok nota, you follow step by step. Tapi kadang-kadang orang dia tak boleh nak faham apa tu contoh nota macam ni. So dia perlukan video. So kita akan bagi video free untuk setiap 20 design. So bila you beli buku ni, sebenarnya you beli sekali, you dapat free video merajah pola step by step. So sambil-sambil tengok nota, sambil-sambil dia letak screen dekat tepi tu video, so you boleh tengok back to back lah. Maksudnya you boleh tengok nota dengan video sekali, follow step by step. So I rasa itu sangat-sangat membantu student-student yang baru nak belajar menjahit, yang rasa macam macam mana ya kita
ada buku tapi kita tak ada video. So sekarang ni kita sediakan dua-dua. Ada buku, ada video sekali. Dan video tu part untuk belajar pola lah. Dan lagi, okay macam mana kalau saya dah beli buku, dah dapat video tapi ada part yang kita tak sure. So ada juga kita berikan discussion group dekat Telegram. So kalau apa-apa soalan boleh tanya dekat Telegram. So nanti cikgu akan bantu. Sebab kadang-kadang student ni bila dia faham, dia perlukan confirmation. Sometimes macam dia dah buat pola okey, tapi bila nak potong kain tu dia jadi macam was-was sikit. Sama ada nak potong ke tak nak potong ni, betul ke tak betul ni. So dia akan rujuk cikgu dulu. So jangan risau, siapa-siapa yang dapatkan buku ni dengan harga offer, minggu ni kita ada harga offer. Dapat buku, dapat video, dapat discussion group, dapat apa lagi ya, dapat katalog semua dengan dengan buku ni. So ada 20 design. So jangan risau, siapa-siapa nak dapatkan buku ni boleh klik boleh apa hubungi nombor yang berjalan dekat skrin sekarang ni. Cikgu Finas akan bantu you cara nak dapatkan buku ni. Dan juga ni untuk ada untuk siapa-siapa sekejap eh. Aku macam susah sikit nak bercakap, tak nampak muka ni. Okay, sekarang ni Abel akan off sekejap kamera dan mic sekejap saja. You all jangan keluar daripada live ni sebab Abel nak switch phone ni kepada muka Abel. So Abel akan off sekejap saja mic dengan kamera. Jangan leave live eh. Sekejap saja. Okay, ha, okay. Barulah puas sikit nak bercakap. Tadi tengok tengok table saja kan. Okay, so siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan buku ni, jangan lupa, jangan lepaskan peluang sebab minggu ni kita ada harga offer. Nak tahu harga, nak tahu detail tentang buku ni, boleh WhatsApp nombor yang tertera yang sedang berjalan dalam di skrin anda sekarang. Dan kita juga ada macam semalam Abel bagi tahu kadang-kadang student ni dia tak tahu dekat mana dia nak bermula. Kita nak belajar menjahit tapi kita tak sure dekat mana kita nak bermula. Start dengan benda yang simple-simple. Pertama sekali mungkin kalau you belum bersedia untuk join our class full class, sebab kita ada kelas menjahit yang kita tunjukkan full video daripada cara ambil ukuran, merajah pola, potong kain sehingga menjahit lengkap. Dan juga ada macam discussion group lah. So apa tu, siapa-siapa yang belum bersedia, mungkin tengah macam usah-usah kelas lah. Sebabnya macam tu bulan pertama ni kita ada azam baru, ada yang macam nak try lah menjahit kan. So kalau you nak macam nak tengok-tengok dulu macam mana kita handle kelas jahit kita, you boleh masuk ke Telegram. Okay, install Telegram. Siapa-siapa yang belum ada Telegram boleh install Telegram. Telegram tak berat pun, you boleh install daripada Play Store sahaja. Macam WhatsApp, konsep dia macam WhatsApp. So pergi kat Telegram, search dekat bahagian atas tu. Nanti mungkin Abel akan letakkan juga link Telegram dekat ruangan komen. Telegram tu you type Able Tailoring. So dekat dalam tu kita dah susun dah tutorial untuk newbies. Okay, daripada daripada peralatan jahit, daripada cara ambil ukuran, gambar-gambar cara ambil ukuran. So ada video-video merajah pola juga. Tapi kita bagi sudutan-sudutan daripada kelas online lah. So kalau you masuk Telegram tu, you dapat gambaran sikit macam mana kita handle kelas online. Tapi kalau you dah bersedia untuk masuk kelas online untuk dapatkan full guidance daripada A to Z, boleh boleh juga hubungi nombor yang berjalan tu. Cikgu Finas akan bantu you untuk masuk kelas kita sebab kita ada macam-macam kelas daripada kelas kanak-kanak, dewasa, lelaki dan perempuan, macam-macam lah. Dan yang penting, kelas yang kita bagi tu adalah sangat sesuai untuk newbies yang baru nak belajar menjahit, tak tahu design mana yang you perlu mulakan dulu. Mungkin you boleh contact terus nombor Cikgu Finas yang dekat bawah ni. So you boleh tanya Cikgu Finas, apa tu design apa yang sesuai dengan saya, apa yang saya perlu buat untuk baru-baru nak belajar menjahit. Dan siapa-siapa yang dapatkan buku ni pun boleh hubungi Cikgu Finas juga. So itu saja untuk live kali ni.
Sebarang pertanyaan boleh tanya dekat ruangan komen. Mungkin you ada, you dah join kita punya live tadi, cara untuk ambil ukuran. Mungkin ada part-part yang you rasa sebelum ni you ada problem dan kita you nak tanya dengan cikgu-cikgu, so you boleh komen dekat ruangan komen tu. InsyaAllah nanti Abel akan reply lah. So jangan lupa untuk kita akan insyaAllah kita akan cuba untuk konsistenkan kita punya live ni setiap pukul 8:30 pagi, Isnin hingga Jumaat. So kita jumpa esok dengan topik yang lebih menarik insyaAllah. Banyak lagi yang Abel nak kongsikan dengan you all sebagai macam nak meraihkan you punya yalah, orang kata macam azam baru untuk belajar menjahit kan awal-awal tahun ni. So jangan lupa join kita 8:30 malam, 8:30 pagi, okey, 8:30 pagi esok insyaAllah dengan topik yang lain. Itu saja. Siapa-siapa yang nak dapatkan buku ni ataupun nak sertai kelas online boleh hubungi nombor yang tertera, okey. Itu saja. Assalamualaikum. Adik dah promote.